Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Maumere menerima laporan dari Kapten Rescue Boat 212 Maumere Kusnadi bahwa kapal KM Cikrawati mengalami mati mesin di sekitar perairan Pulau Besar Maumere. Jumlah person on board yang berada di kapal KM Cikrawati sebanyak 38 orang dengan rincian 32 penumpang, 5 ABK dan 1 nakoda. Kronologi kejadian bermula pada pukul 14 WITA. Kapal KM Cikrawati mengalami mati mesin di sekitar perairan Pulau Besar Maumere yang sedang dalam perjalanan dari Maumere menuju Pulau Pemana. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere Iputu Sudayana yang bertindak sebagai SAR Mission Koordinator mengatakan bahwa Kantor SAR Maumere menerima informasi dari Kapten Rescue Boat 212 Maumere pada pukul 15.00 WITA. 15 menit kemudian, tepat pada pukul 15.15 menit, berangkatkan tim rescue Kantor SAR Maumere berjumlah 13 orang dengan menggunakan rig 500 PK. Kantor SAR Maumere menuju lokasi kejadian dan pada pukul 15.20 WITA berangkatkan juga rescue boat 212 Maumere dengan 11 orang kru ABK ke lokasi kejadian. Pada pukul 15.47 WITA, tim rescue Kantor Maumere telah sampai ke lokasi dan langsung mengevakuasi 6 orang penumpang yang terdiri dari 5 orang dewasa dan 1 balita ke RIP 500 PK Kantor Maumere dan sampai di Pelabuhan Wuring pada pukul 15.58 WITA. Pada pukul 16.35 WITA, kapal KM Cikrawati berhasil diperbaiki dan melanjutkan perjalanan menuju Pulau Pemana didampingi satu buah kapal yang dikirim oleh pemilik kapal. Pada pukul 15 WITA, RB 212 Maumere yang ikut dalam operasi berhasil sandar kembali di Pelabuhan Wuring. Hasil pemantauan akan keselamatan penumpang dan kapal KM Cikrawati tetap dilakukan oleh tim Kansar Maumere dan berkoordinasi dengan Kepala Desa Pulau Pemana tepat pada pukul 18.33 WITA, kapal KM Cikrawati telah sandar dengan aman di Pulau Pemana. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere Iputu Sudayana mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi yang tinggi kepada tim rescue Kansar Maumere, kru RB 212 Maumere, Kepala Desa Pulau Pemana, dan seluruh personil yang telah mendukung pelaksanaan operasi SAR proses evakuasi penumpang kapal KM Cikrawati sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Dan kami kabarkan dari Kota Maumere, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Thank you.